Ini berikutnya punya Nathan. Nathan bikin apa? Terang bulan gimana ya, Nak? Maksudnya? Bikin apa, Nathan? Pasar malam, oke. Oh, agak bingung tadi. Mungkin maksudnya ada terang bulan di pasar malam begitu kali ya. Ada apa saja, Nathan, di sini, Nathan? Ada apa? Tempat jualan? Min? Min apa, anak? Mie ya, Tanya? Tempat jualan mie-nya sebelah mana, Nathan? Oh, di sini tempat jualan mie-nya. Terus ada apa lagi, Tan? Orangnya mau ngapain, Tan? Oh, duduk-duduk orangnya, kata Nathan. Oh, duduk di situ tuh orangnya duduk-duduk tuh, kata Nathan. Orangnya tidur. Oh, wah, tidur di mana, Tan? Sini, bawah. Tidur di mana? Bawah. Bawah apa? Bawah sini. Oh, tidur di bawah sini. Oh, kita sayang ini apa, Tan? Oh, ada helikopternya, kata Nathan. Helikopternya ngapain ini kok di atas ini? Mau ke Jakarta, mau ngapain dianya? Mau didandani, kata Nathan. Ini mungkin pesawat ini rusak, sehingga akan diperbaiki. Oh iya, ibu salah. Iya, helikopter diprotes dia. Helikopternya rusak dan akan diperbaiki jauh loh, memperbaikinya di Jakarta. Oke, lalu ada apa lagi, Nathan? Daunnya dua. Oh, ada daun-daunnya. Ini daun apa sih? Daun apa itu? Daun kelapa? Oh, oke. Okay. Ini kalau ini apa? Lalu lintas. Hah? Lalu lintas? Oh, ini maksudnya rambu lalu lintas ini loh. Rambu lalu lintasnya. Ini lalu lintasnya ada dua. Ah, mana? Hitung mana? Dua, jadi ada berapa? Ada empat. Iya, ada empat. Ini apa, Tan? Masjid. Ada masjidnya, masjid. Oke. Okay. Ini apa, Tan? Ini apa nih? Kalau mau masuk, wow, ternyata di pasar malam yang Nathan buat ini selain ada warung mie, ada bom-bom karnya juga loh di sini loh, kata Nathan, bom-bom karnya. Terus ada masjidnya, terus ada apa? Ini ada helikopter juga lalu. Ini apa nih, Tan? Ini apaan? Untuk masuk ke Jakarta. Untuk masuk ke Jakarta? Heeh. Oh, agak bingung nih yang ini jaganya. Oke, lah. Ini kalau yang ini sebelah sini apa ini? Untuk duduk. Oh, untuk duduk-duduknya. Duduk-duduk ke siapa? Oh, ini orangnya datang untuk duduk-duduk. Oke, ada lagi, Tan? Mana? Ayo, maksud Bu Yayu mau cerita lagi enggak? Ini. Oke, ini apa ini? Untuk duduk. Untuk duduk juga. Ada apa lagi? Mana? Ini apa ini? Untuk mandi? Untuk mandi siapa? Nathan. Kok ada di sini? Iya. Kok ada di alun-alun? Alun-alun ada kamar mandi. Oh iya, di alun-alun ada kamar mandinya. Oh, jadi di alun-alun juga ada kamar mandinya, kata Nathan. Iya ya, biasanya di tempat-tempat keramaian. Oh, ruang hantu itu, kan rumah hantu itu loh, ada ruang hantunya. Ada lagi kah? Oh, sudah? Oh, sudah. Oke, terima kasih ya, Nathan ya.